supir. Kalau misalnya nyetir tuh ngeliatnya ke depan dong. Kok ngeliat ke samping terus? Ntar kalau misalnya kita ketabrak atau ditabrak orang atau keserempet gimana? Duh, maaf ya Bu ya. Soalnya pemandangan yang indah tuh di sebelah sini nih. Kalau depan tuh ya ampun, mobil motor bosen. Ih. Apaan sih? Kalau kita harus di mana dong? Ini duduk depan sini. Udah nyetirnya bener. Ini bener kali. Ref, makasih ya. Kamu udah bersusah payah dan seperti ini. Kamu tuh kelihatan beda tau gak? Udah bukan Budi lagi, tapi bidadari. Bisa aja gombal. Dasar bolot. Ref, sebelumnya aku mau minta maaf ya. Kalau misalnya ada perkataan dari mama aku yang bikin kamu sedih, yang bikin hati kamu terluka, aku minta maaf ya. Iya, Boy. Kamu tenang aja kok. Aku mah gak bakal kepikiran masalah kayak gitu. Aku juga mau minta maaf ya. Kalau misalnya ada perilaku atau perkataan dari papi aku yang mungkin gak berkenan di hati kamu. Tapi menurut aku, kalau misalnya ada orang yang membenci kita, ya mendingan kita biasa aja. Gak usah tanggepin. Kalau misalnya kita benci juga sama dia, kita sama aja dong kayak mereka. Nanti ujung-ujungnya rugi sendiri. Ya menurut aku sih mendingan kita doain aja yang terbaik sama orang yang membenci kita. Karena Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya A'a Jim. Kelak, kalau emang kita berjodoh, pasti kamu akan jadi imam aku. Dan mulai dari sekarang, aku mau belajar buat dengerin semua perkataan kamu. Ayo, masuk yuk. Yaudah. Ayo. Biasa aja kali, gak usah grogi sini. Mau pegangan gimana? Oke. Boy, sabar.